Oh, teman-teman, kita ngupdate pakai imitasol. Ini udah 3 hari ya, udah kecampur sensitizer. Udah 3 hari saya pakai. Nah, biasanya ini saya pakai lampu nih. Lumayan nih, tahu meja upgrade bikinan siapa ya. Lumayan lah dapat dapat hadiahan dari Wars waktu itu ya. Ini biasanya kalau saya ngewaktuin itu di sekitar di 2 menit ya si obat imitasol ini, karena ini udah 3 hari basi, dalam artian tuh basi itu udah dicampur sensitizer, saya nggak pakai-pakai karena nggak ada orderan bos gitu kan. Nah, saya coba pakai ini, cuman waktunya saya tambahin 2 menit, 1 menit setengah, jadi 3 menit setengah. Nah, tadinya harusnya 2 menit ya, kalau baru saya coba tambahin jadi 1 menit setengah. Teman-teman, kita coba upgrade. Tadi lihat ya, ini saya di 3 menit setengah. 3 menit setengah ya. Nah, ya, oke. Gimana hasilnya obat upgrade imitasol? Nah, kita lihat. Oke, kita tunggu sampai 3 menit setengah itu dalam keadaan udah kecampur sensitizer 3 hari. Oke. Oke, teman-teman. Ini udah di waktu ya. Ini tanpa rekayasa ya. Tanggal dulu. Oke. Saya ikutin ya, agak belok ya, karena lagi proses update. Jadi lihat ya, gambarnya udah mulai kelihatan. Oke. Kita tes. Jadi yang pernah saya posting si obat update imitasol ini sangat membantu sekali untuk main-main raster, apalagi blow. Nah, perhatikan, saya cukup pakai ini ya, nggak pakai tenaga ya, tuh kalian bisa lihat. Nah, oh, ini saya main di raster 50 RPI ya, di Kainsus 20. Nah. Oh, cukup seperti ini, dia udah benar-benar, nah, bisa diperbesar. Coba beratnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, jadi cukup pakai selang seperti ini aja. Nah, cuman perlu diperhatikan ya, ketika udah bolong semua gini, ada beberapa dot yang emang gak nampak di screen, tapi itu harus bolong. Nah, jadi teman-teman tetap kalau mau bener pengen detail, tetap diperhatikan ya, mana sih gitu kan, area-area mana. Nah, kadang-kadang dia gak nampak, tapi ketika disemprot dia coba dekat, tapi dia harus bolong. Nah, cukup gini aja udah. Nah, jadi bener-bener hasilnya detail gitu kan. Jadi teman-teman itu nggak sia-sia untuk proses settingnya udah bener gitu, tapi dalam proses upgrade ini teman-teman asal gitu, jadi benar-benar sangat diperhatikan. Nah, bagaimana sih bang, area luar cepat jebol apa enggak? Nah, kita tes ya untuk area luar ini, ada rasternya ya, kita tes kenceng ya, aman. Oke, jadi benar-benar area-area yang emang
di print yang dibutuhkan emang yang empuk. Nah ini nih keunggulannya obat upgrade imitasol gitu kan. Nah ini obat upgrade lagi viral nih, udah kloter keempat, sold out tiap kita ready sehari habis. Ini permintaan masih banyak, tapi saya bikin juga nggak begitu banyak ya. Kenapa? Saya coba pengen konsisten dulu gimana, terus respon pemakai seperti apa. Pokoknya ntar kalau udah ready lagi kloter kelima, pokoknya teman-teman wajib coba. Oke, terima kasih, salam imitasol.